Aduh, lapar. Edgar? Rose. Kamu kenapa sih, Gar? Malam-malam kok di luar sendirian? Kamu lagi ada masalah ya? Aku tahu. Pasti gara-gara Ratu. Ratu kembali sama Rama. Dan kamu dicampakin lagi sama dia, ya kan? Kalo tahu. Bukan cuma kamu yang sedih, Gar. Aku juga. Maksud lo? Aku mencintai Rama. Tapi dia nolak aku. Karena dia bilang dia cinta sama Ratu. Tapi aku gak akan nyerah, Gar. Aku akan berusaha untuk mendapetin Rama. Karena itu kamu juga. Kalau kamu benar-benar mencintai Ratu, kamu harus berusaha untuk mendapatkan Ratu lagi. Tenang aja, Rus. Aku gak bakal nyerah. Aku yakin, Rus. Cuma gue yang bisa ngebahagiain Ratu. Gitu dong. Itu baru Edgar. Rama? Selamat pagi, Tuan Putri. Kita jadi ke tempat ibu, kan? Jadi dong. Apaan sih? Loh, kenapa sih? Kan gue cuma pengen gandeng doang. Selamat siang, Bu. Kenalin saya Rosa. Saya teman SMA-nya Rama. Silakan, silakan. Makasih, Bu. Jadi kamu teman SMA-nya Rama? Iya, Bu. Gaya ya kamu udah jadi ibu dokter. Pasti pacar kamu tuh seneng ya berdampingan dengan ibu dokter ya. Saya belum punya pacar, Bu. Hah? Belum punya pacar? Gimana kalau ibu jodohin aja kamu sama Rama? Bu, ibu kenapa? Aduh, nggak tahu nih, kepala ibu kok tiba-tiba sakit. Ya udah, Bu, kita ke rumah sakit ya biar saya periksa ibu. Ayo, Bu. Ibu. Bu. Bu. Rama, ibu kamu kemana? Sepi ya, gak tahu juga. Lagi mandi kali ya. Ya udah kita tunggu aja deh. Ibu tenang aja ya. Ibu cuma terlalu kecapean. Ini saya kasih vitamin penambah darah. Diminum ya, Bu. Terima kasih, Rosa. Tapi ini berapa harganya? Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa. Saya justru senang membantu ibu. Udah 1 jam kita nunggu di sini. Kayaknya ibu kamu memang nggak ada deh. Iya, aneh ya. Ibu kemana sih? Kayaknya ibu kamu tahu aku mau datang ke sini. Makanya dia ngindar. Hei, lu ngapa sih? Gak usah pikiran negatif kayak gitu dong. Kan bisa aja ibu lagi pergi ada keperluan mendadak.
Restorannya bagus sekali, Rosa. Pasti mahal ya makanannya. Kita nggak usah makan di sini aja, nanti uang kamu habis. Ibu, nggak apa-apa, Bu. Makan di sini tuh enak-enak. Ibu harus nyobain. Siapa tahu aja kan makanan di sini bisa jadi inspirasi makanan di tempat Ibu. Kamu bisa aja. Rosa, gimana kalau kamu coba telepon Rama? Siapa tahu dia juga belum makan. Terus ajak aja supaya makan bareng sama kita. Oh iya ya, sebentar ya, Bu. Udah dong. Kok muka lu sedih banget sih? Kan next time kita juga bisa ketemu sama ibu gua. Halo, Ros. Hai, Ram. Kamu tahu nggak sekarang aku lagi sama siapa? Lagi sama siapa? Sama ibu kamu. Lagi sama ibu gua? Nggak usah kaget gitu dong. Tadi aku ke warung ibu kamu, terus tiba-tiba kepala ibu kamu sakit. Ya udah aku ajak aja ke rumah sakit, aku yang periksa. Terus ibu nggak apa-apa? Udah nggak apa-apa kok. Tadi aku udah ngasih vitamin. Nah, sekarang kita lagi di Berry Cafe. Kamu kesini dong. Aduh, sorry Ros, gue pengen sih sebenarnya, cuman sekarang gue lagi sama Ratu. Mungkin lain kali ya. Ya udah, nggak apa-apa kok. Kamu kenapa nggak pergi makan aja sama mama kamu dan sama Rosa? Rosa pasti kecewa deh, kamu nggak bisa ikut. Ya kan gue sekarang lagi sama lo, gue nggak mungkin dong ninggalin lo di sini. Gak nyesel. Berry Cafe itu makanannya enak-enak loh. Gue nggak perlu makan di sana, Ratu. Gue makan dimanapun asal sama lo pasti enak. Warung gado-gado, kita makan yuk. Makan pinggiran lagi. Ya, bisa di mana lagi? Ya. Lo yakin nggak mau? Kalau mau pesan aja lagi. Aku udah bilang aku nggak mau makan di pinggiran, nggak steril. Kemarin nggak mau makan, sekarang nggak mau makan. Lo nggak lapar apa? Udah kalau nggak mau, salah sendiri. Ada tukang es kelapa, bentar. Bang, es lu apain gue dong? Gado-gado gua. Tadi tuh ada kucing. Aku udah usir, tapi dia masih aja makan gado-gado kamu. Kucing? Setahu gua sih kucing kayaknya lebih senang ikan ya daripada gado-gado. Kayaknya kucingnya vegetarian deh. Vegetarian. Tuh, bumbu kacangnya masih nempel tuh di mulut. Enak kan gado-gado? Sekarang dia pelan-pelan akan membunuh Ratu. Kurang aja. Andi. Iya, Pak. Suruh sini orang-orang kamu. Cepat. Baik, Pak.